Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Anto Blitar, teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah ini mau makan siang, teman-teman. Menunya sangat-sangat spesial. Ada kelupan daun pepaya sama daun singkong ini tadi, teman-teman, dimasakkan sama istri. Terus ini ada sambal tomat plus terasi, teman-teman. Wah, ambune gurih. Wah, ini enggak kalah enak nih lah. Oke. Oseng kembang kates atau bunga pepaya. Telur ya telur lor ya gurat. Aja jaduk deh ya. Mas mau telur iki. Terus ini, tak lupa ini ada lalapan kecambah, teman-teman. Iki rada sulap lho ya, ini hari pas nganu. Pas ini matahari. Hari di atas sana tuh ada nganu. Genteng kaca lah itu, teman-teman. Nah. Mantap sekali, teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Monggo teman-teman langsung ikut gabung makan. Tadi ki seger-seger, pedes-pedes, gurih-gurih, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada jus ini iki rasane. Jam terus satu tonit mandare iki. Enak. Rasanya bervariasi, ada pahit, ada pedas, ada gurih, ada segernya. Bunga pepaya hasil kebun sendiri di depan pawon, daun singkong, daun pepaya di sekeliling rumah. Kak telurnya beli lor, sama ketambahnya. Tadi pas masaknya nggak kak video teman-teman, maaf ya. Tadi karena saya sibuk, ada urusan.
tanganku kanan kan kotor teman-teman, jadi saya ngambilnya pakai tangan kiri, tapi pakai sendok. Masakan istriku tuh enak tapi pedes banget, teman-teman. Enak tapi atau rong aku sambel ya pedes. Enggak sama nih butuh kaya ayo jane lek ora ade. Padahal rapi. Benar biru tuan. Sudah sesuatu terang pun terima. Rasanya. Panas sih nggak mampu. Apa? Kue pucuk. Kayak minyak jatuh ngelakkan terus. Nah, bawa terung jinor nggak mampu. Yeah.
Paham. Monggo bodo entak to, San. Oke, teman. Wes gitu aja video dari saya. Terima kasih banyak cepat mendukung Mas Top Bitar dan Mae dari istri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.